Ting Ting disorot saat menghadiri acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Kala itu ia tak menggunakan outfit dengan nuansa bedit maupun kebaya. Yang satu ini menggunakan outfit bernuansa coklat model outer dan celana panjang. Kala itu, ia pun menenteng tas Hermes bernuansa gold mewah. Bilqis Humaira Rozak ini pun terlihat memukau dengan makeup flawless. Ia menggunakan gaya kepang buat rambut sebahunya tersebut. Penampilan memikat Ayu Ting Ting rupanya tetap jadi bahan omongan netizen. Banyak yang justru menyamakan busana Ayu Ting Ting saat kondangan dengan Nagita Slavina di momen Lebaran tahun lalu.